kebakaran? Iya. Kenapa ini? Gak aku mati? Mogok lagi. Aku mogok sih. Aduh. Ya. Iya. Mogok beneran ya, Sif? Aduh. Mogok, Sif? Aduh, gimana sih ini malah mogok? Aku kan lagi buru-buru ya kamu. Makanya kalau mobil tuh dirawat, malah jadi mogok begini. Nanti kalau misalnya mereka minta ganti rugi gimana? Ya aku juga gak tahu, Sif. Aku juga maunya tuh gak mogok. Cuman mogok gimana? Ya udah, kamu dorong deh. Oh ya gak mungkin aku yang dorong, oh. Emang kamu ngerti, nanti kalau misalkan aku dorong, aku suruh nanti narik apa segala macem, gimana? Nanti yang ada mobilnya malah turun lagi ke bawah, gimana? Hah? Yang ada kita gak jadi nganterin dombanya, gimana? Ngerti, Pora? Ora. Ya udah, kamu dorong deh. Woi, Mbak! Ini ada apaan sih? Kalau parkir jangan tengah jalan dong. Loh, Mas, emang gak lihat mobil saya mogok? Ya, tapi jangan di tengah jalan dong, ini kan saya mau lewat. Lah, ya gimana dong, saya juga gak tahu kalau mobilnya bakal mogok. Mas, saya mau lewat kan? Ya gak mungkin juga, Mas, parkir di sini, Mas, lihat toh. Mbak, ini saya ada tujuan, jadi iya, saya butuh lewat sekarang juga. Ya udah, kalau gitu bantuin saya dorong, yuk. Ayo, Ben. Enggak. Saya gak mau dorong mobil kayak gini. Kalau Masnya mau lewat, ya dorong dulu, Mas. Baru bisa lewat. Kalau enggak, ya udah, tungguin dulu ya. Yaudah. Kamu ada temannya sih. Yuk. Lah. Oi. Yo, dorong yuk. Gua. Kuat gak sih? Ayo dong. Ya udah, ayo bantuin. Ayo dorong yuk. Pakai domba segala. Terus. Domba-domba enggak bisa diturunin dulu. Duh, ya enggak bisa lah. Bau sama kayak domba. Kurang asem. Dorong. Nggak usah kebanyakan muntah-muntah deh, buruan dorong nih. Turunin dulu deh. Ya nggak bisa gitu lah. Enak aja. Aduh, gue jadi bawa domba kan gara-gara tuh cewek. Eh, kok pada main HP sih? Ayo dong kerja. Saya gaji kalian buat main HP. Iya, maaf, Pak. Pak, domba yang sudah kita pesan ternyata belum terkirim, Pak. Kok bisa sih? Gak tahu, Pak. Kan seharusnya dari jam subuh tadi. Gak tahu, Pak. Biasanya gak seperti ini. Yaudah, mana? Nomor teleponnya mana? Itu kan sudah saya kirim, Pak, catatannya. Yang ini? Halo, dengan peternakan Dieng Sati? Iya, betul. Ini siapa ya? Iya, ini saya pemilik dari restoran Bukit Permata Dieng. Saya mau nanya, ini daging domba saya kok belum pada nyampe ya? Pemilik yang nelfon. Iya Pak, ini sebentar lagi sampai kok. Ya jangan sebentar lagi nyampe doang. Ini kan seharusnya dari subuh udah nyampe. Gimana sih? Kok jadi gak profesional gini sih? Saya bisa nuntut loh ini. Iya Pak, sebentar lagi ini nyampe ya Pak ya. Alah Pak ya, gak ada sinyal, gak ada suaranya nih Pak ya. Gak ada sinyal di sini soalnya Pak. Halo? Kok songong gitu sih? Aduh, dari suaranya aja udah nyebelin banget. Gimana dong ini? Ini persiapannya udah nyampe mana? Persiapan sudah semuanya, Pak. Hanya nunggu daging dombanya saja yang belum datang. Dan tadi Bu Ajeng juga sudah telepon, Pak. Katanya makanannya sudah ditunggu pesanannya karena event akan dimulai 15 menit lagi, Pak. Gimana ceritanya kita mau nyiapin 300 porsi dalam 15 menit? Ini kita belum nyiapin dagingnya, belum masak, belum nganterinnya. Ini kalau event sampai dibatalin, terus kita disuruh ganti rugi, saya yang nanggung semuanya. Udah.